panitia mudik untuk tahun ini. Jadi relatif sudah kurang lebih setahun teman-teman ini menyiapkan uji coba, baik itu jalur, kesiapan personil maupun peralatan, itu sudah diuji coba 4 kali selama libur panjang beberapa waktu yang lalu. Maka ini adalah yang kelima dari ujian yang ada. Jadi 4 kali uji coba, sekarang ujiannya. Beberapa yang tadi menjadi pertanyaan perlu ditingkatkan, tentu saja kita meningkatkan dari yang kemarin. Persoalan kemarin kan macet di Brexit. Hari ini tolnya lebih panjang, tapi sudah kita hitung. Pemalang kemungkinan keluar, ada pintu keluar, terus kemudian Batang ada pintu keluar. Tadi dengan Pak Condro pagi-pagi, dengan Pak Kapolda kita sudah ngecek melewati jalur-jalur tol ya, yang sedang dipersiapkan secara fungsional itu melalui jalur udara, dan kita ngecek kemungkinan perlintasan sebidang yang itu dijaga. Lalu yang di jalur utamanya, jalur-jalur yang sudah tersedia, pasar tumpah, U-turn, antri BBM, ini beberapa yang penting. Di tol, nanti cara ngantri, maka kepolisian sudah menyiapkan pintu ini, Anda lihat antrinya nanti rigid sekali, karena kemungkinan bayar tolnya di sini juga ngantri. Maka kita siapkan cara-cara, metode yang paling pas, paling bagus, mudah-mudahan ini bisa membantu. Nah, penerangan lampu yang kurang dibantu oleh 29 lampu SAR. Istilahnya lampu apa tadi? Agak inavis. Ya. Itu nanti yang bisa menerangi kurang lebih 100 meter radius sampai 120 akan dipasang secara bergerak ya. Ini yang kita coba akan bereskan. Nah, sekarang ada bantuan lagi teman-teman dari Dinas Kesehatan menggunakan sepeda motor, ambulans sepeda motor. Ini harapan kita bisa mobile. Nanti bantuan komunikasi yang dulu orang bicaranya katanya kelaparan, katanya sakit, bahkan orang cerita meninggal, saat itu kita bisa respon bersama-sama dengan cepat. Maka helikopter kita siapkan, ini lagi mau keliling, ini helikopternya Basarnas, satu, dari kepolisian ada dua, dari Angkatan Darat yang disiapkan ya, dua juga, jadi ada 5 helikopter standby. Mudah-mudahan ini ada yang kita lakukan untuk memperbaiki dari yang lama.